Kot, salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, geng. Ini gue lagi bawa entong, geng. Jalan-jalan ya. Ya katanya mau ke taman lihat ini apa mobil kebakaran, geng ya. Jadi temanya tuh tema spill plat gitu kan, area bermain tuh untuk anak-anak ya. Terus ada mobil-mobilan ini loh. Kayak pemadam kebakaran, geng ya. Ya. Oke. Okay? Let's go. Oke. Rucu sate, rucu sate. Jadi geng, kalau musim summer di sini tuh pasti rame geng ya, karena berhubung di sini winter ya, jadinya nggak ada anak-anak yang main geng. Dingin banget coy, cuman berhubung ada matahari ya, jadi seger gitu kan. Jadi si entong tuh mau keluar geng ya. Di sini saljunya udah ini geng, udah mencair ya. Karena biasanya bulan Desember mau ke Januari ya, itu tuh banyak banget geng saljunya. Kayaknya tahun ini salju tuh sedikit ya. Tapi di ujung-ujung pegunungan sana geng, Alpen itu masih ada salju gitu. Ya Sachi. Dia tuh kalau udah main kesini geng, biasanya gak mau pulang ya. Karena seneng kan keluar gitu kan. Ya meskipun nggak ada temennya, tapi ya seru aja main sendiri gitu. Kadang geng kalau banyak orang juga kan nggak kebagian tempat gitu. Ein, zwei, drei, loncat. Ya, this is for the baby, for the client again. Genau. This min is bedut. Minimal. What is that? Ein und zwei. Das ist Telefon von die Firewehr. Ein zwei. Didu.
ini sungai, geng. Ini kali-kali kecil dari gunung ya. Dari gunung terus ke sungai sini, aliran sungai. Hah? Kayaknya ente udah was. Ente ya. Keine Ente. Leider ist es kalt. Nein, keine Ente. Ja. Geh, laufen jetzt, laufen. Siehst du das? Diri. Kasih mami Sachi. Jadi di sini, geng, di sungai ini, geng, kalau summer itu banyak yang berenang, geng, ya. Karena ini kan dibuka buat umum gitu kan. Dan ini airnya ini tuh langsung dari pegunungan, geng. Yang asli tuh bersih banget, gengnya. Gak ada sampah-sampah karena memang difilter juga ya. Di sana ada kompaknya untuk disaringnya. Paling sampah-sampah ini bukan sampah-sampah limbah plastik atau apa tuh nggak boleh, geng, ya, di sini. Di sini tuh bener-bener harus bersih, geng, ya. Wajib gitu istilahnya, ya. Nih, airnya tuh bening banget, geng, ya. Tapi dingin selalu, geng. Makanya kalau musim summer sih banyak ya yang berenang atau gimana. Kalau winter gini tuh nggak mungkin, geng. Karena dingin banget ya, geng, ya. Jadi di kampung gue ini memang untuk turis ya.
banyak turis yang kesini gitu kan, karena ini di perbatasan Austria ini, apa sayang, gue tinggal di perbatasan Austria ya. Ini aduh sampai ini geng apa ingus turun gitu kan, saking dinginnya gitu kan. Nah di situ itu gunung tertinggi di Austria geng, itu perbatasannya. Ini gunung ini udah famous geng ya, karena memang gunung terbesar dan ini perbatasan antara Austria dan Jerman ya geng ya. Ya gitu geng ya, mungkin di Jakarta udah nggak ada lagi ya sungai-sungai yang airnya tuh bersih bening banget geng ya. Ya udah geng, sekian ya dari gue. Ini udah kedinginan banget geng ya. Cintong juga tadi minta pulang ya karena udah kedinginan gitu. Oke, see you next time di video gue berikutnya ya. Bye bye.